Sunaryo bersama 4 komisioner pada acara kita melaksanakan deklarasi kemajuan damai ini ada kesalahan teknis terkait dengan penayangan video tadi, terusnya untuk pasangan calon nomor 4. Melalui forum terbuka ini, saya pribadi, kawan-kawan anggota KPU, ada Pak Ipantri, Pak Sulaiman, Pak Abdurrahman, dan Pak Dodi Saputra menyatakan permohon maaf khusus kepada pasangan calon nomor 4, Bapak Asri Age dan Bapak Irwan Isti. Karena itu, murni, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada tendensi apa-apa. Ya, tidak ada tendensi apa-apa. Kalaupun Bapak kurang yakin sama saya mau bersumpah pocong, saya siap, Sunaryo. Saya tegak lurus. Mengoreksi ada yang terlewat, durasi pasangan kami dalam rangka pada sesi 3 mulai proses pendaftaran sampai dengan proses pengundian nomor urut. Itu saja. Saya kira tidak perlu diulang, sudah clear, tadi sudah ada pernyataan Ketua KPU itu mengakui kekeliruan itu, tidak ada kondisi lain. Saya kira clear ya. Baik, terima kasih. Terkait video tadi, memang itu adalah kesalahan teknis. Memang durasinya itu tidak sama. Memang saya lihat tidak sama. Karena itu pun tanpa koreksi saya. Jadi karena ini gawean KPU, pekerjaan KPU, saya sebagai ketua bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh staf, oleh pihak lain, saya bertanggung jawab. Maka tadi secara terbuka, saya menyampaikan permohonan maaf karena ini kesalahan teknis. Murni kesalahan teknis, tidak ada tendensi memihak pada salah satu paslon atau paslon-paslon lain. Karena kita sudah bertekad bahwa kita akan melaksanakan pilkada ini secara damai, sejuk, aman, nyaman, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa zona konflik, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk tegak lurus. Karena kita ini, semua calon itu adalah dulur kita semua, saudara kita semua. Bagaimana mereka kita layani sebaik-baiknya, tentunya kami sebagai manusia tetap masih ada kekurangan kelebihan. Terkait soal dan lain sebagainya itu teknis semua, dan tentunya ke depan semua kegiatan-kegiatan KPU akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hal-hal teknis tersebut. Jadi ini pengalaman yang cukup besar, berharga bagi saya sebagai ketua untuk memperbaiki hal-hal.